pada lanjutan kompetisi Liga 2 malam ini yang mempertemukan Malut United dan Semen Padang FC. Sementara ini, di babak pertama, Semen Padang FC unggul 1-0 lewat gol dari Julian Syah pada menit ke-41. Data statistik menyajikan, sebenarnya Malut United lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 51% ball possession. Mampukah Semen Padang FC mempertahankan hasil ini hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.